Oke, sahabat Biuda, ini kan kita memasak kentang, sawi manis, sama kita goreng nanti tempe ya. Kalau Biuda ini posisinya dia lagi kurang sehat ya, jadi bermasalah lambungnya katanya. Jadi kalau udah memasak inilah ya, nggak pakai cabai. Jadi kita masakkan dulu ya. Masukkan ke bawang gorengnya ya, lalu kita siram kuahnya kayak kuah sop lah ala lapak udah ya, sudah udah. Baik, kuahnya agak banyak sedikit, kita bikin kuahnya. Nah, kita masukkan kentangnya ya. Kasih garamnya, garam, lupa garam, nggak ada rasanya ya. Garam, setelah meledak nanti baru kita masukkan sawi kita, sawi. Baru kita masukkan sawinya ya. Kan nggak dingin lagi ya begitu kan? Enak hangat. Anjir panas. Anjir panas kok. Berapa hari ini pergi, Bram? Dua hari. Kalau hari Sabtu belum tahu. Hari? Belum dapat informasi, Guru. Berarti kan hari terjepit biasa, enggak? Ya kan? Kayaknya libur, Guru. Ya. Kayaknya libur. Senin depan. Ujian orang apa, ya kan? Sampai... Oke, lanjut kita potong tempenya ya. Kalau Biuda dia tempe suka, tapi kalau tahu kurang dia. Kurang sukanya dia, jadi ini kita goreng nanti. Itu kuah-kuahnya, nasinya pun harus, apa ya, kata bidannya tadi harus lembut ya sahabat. Pak Uda, harus lembut, tensinya naik dari 190. Perutnya, kata bidannya ya.
Jadi makanya Pak udah bikin dulu sayurnya yang dingin-dingin. Soalnya nggak boleh makan yang pedas-pedas. Jadi makanya dia yang gini-gini ya. Kita rebus kentang sama sawi gitu. Kita goreng tempe sama ikan teri kita goreng nanti ya. Emang di sini musim ya sahabat Pauda ya, semalam si Tasya, habis si Tasya tengah malamnya si Jay pula tadi malam demam kan, ikut dia demam jadi kurang tidur bi udah. Nah, kebetulan obat si Tasya itu dikasih sama Bang Jay. Bang Jay langsung cocok ya, langsung cocok dia. Jadi ya syukurlah Bang Jay pun udah enggak, udah mendingan lah. Si Tasya pun udah mendingan, Bang Jay udah mendingan, malah di udah lagi kena dia. Sayur sayur kita udah mau masak ya. Wah, itu sih pula bapak. Sayur kita udah mau masak, tapi kentangnya kayaknya kurang itu ya. Nah, sayur kita udah masak ya, sahabat Pak Yuda. Jadi ini kita akan angkat ya. Nah, kita lanjut goreng apanya ya, kita lanjut goreng tempenya. Nah, kita goreng ya. Nah, kita angkat ya nasi gorengnya. 2 menit di piring dia ya. Kita taruh dulu nasi di udah ya. Udah makannya, mau melek matanya sakit karena tinggi tensinya tadi 190.